atas dedikasi dan antusiasme terhadap setiap kegiatan latihan dan mohon maaf. Berkaitan dengan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021. Jadi kita memperingatnya dengan mengadakan lomba ceramah santri se-Jawa Barat, di mana itu kemudian kita beri tajuk acara ini dengan nama Aisyah Milenial atau Aksi Santri Da'iyah Milenial. Nah, gitu. Jadi lomba ini sebetulnya sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu, tetapi dilaksanakan secara virtual, yaitu untuk babak penyisihannya mulai tanggal 23, kemudian 24, dan tanggal 30 Oktober kemarin. Jadi hari ini adalah grand final dari babak penyisihan tersebut yang diikuti 71 orang peserta. Kita pisahkan untuk 10 besarnya ya, dan 10 besar atau 10 terbaik ini, top 10 ini akan tampil di acara grand final hari ini. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Fatayat PW Jawa Barat ini merupakan bagian syiar Aswaja Nahdiyah. Kegiatan ini mencari bibit-bibit da'iyah mubaligh yang betul-betul bisa menyejukkan dalam konteks ceramah di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan wilayah Fatayat NU Jawa Barat, khususnya bidang dakwah, menyelenggarakan Aisyah Milenial, Aksi Santri Da'iyah Milenial dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2021. Nah, kami menyambut baik para generasi santri sebagai Fatayat to be, calon Fatayat ke depan, usia yang masih belajar di SMP ataupun di SMA, namun mereka harus mesantren. Jadi saya berharap kepada semua elemen-elemen Nahdlatul Ulama betul-betul memberikan kegiatan yang positif lah untuk apa ya, membangun bangsa ini ke arah yang lebih bermanfaat lah.